Oke, salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang super dan luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah rekaman dengan rekaman desktop PC ya, dengan program yang kita namakan dengan Webinaria. Oke. Ini salah satu senjata yang cukup ampuh saya rasa ya, cukup simpel ya di samping program-program lainnya. Oke, kita lanjut ya. Anda klik ini ya. Klik ini, nanti dia akan muncul karena ini saya menggunakan program ini, jadi dia tidak bisa launch di sini ya. Dan dia kita record, klik record, maka dia akan muncul rec di sini. Kedip-kedip rec itu menunjukkan bahwa rekaman ini telah berlangsung. Oke, paham ya? Karena webinar ini output file yang dihasilkan adalah AVI, maka apabila kita upload di YouTube ya, di channel kita itu cukup berat karena filenya besar ya, besar. Untuk itu kita perlu aplikasi tambahan untuk menginput atau mengecilkan video dalam bentuk MP4 yang lebih kecil dan lebih sederhana. Oke, selanjutnya kita bisa mendownload ya. Sebelum ini download ini gratis ya, tinggal Anda klik aja, Anda cari ini program ini namanya Webinary. Selanjutnya Anda perlu program satu lagi ya untuk konverter ya, konverter daripada video tersebut dari AVI menjadi apa namanya, MP4 ya. Ini program ya, ini programnya. Oke. Setelah selesai kita ngerekam ya kan, kita akan melakukan konverter dengan add file ya, misalnya file di mana kita simpen ya, kita tinggal misalnya ya, saya gunakan ini ya, MLO post ini ya, kita open ini extension filenya ya, Anda tinggal pilih, cukup di MP4 video ini aja ya, video. Langsung di save as, jangan lupa ya, save asnya ini Anda mau taruh di mana ya, sorry, di browsernya ini ya, tinggal Anda bikin folder di my computer, di C, di D atau di E, terserah partisi folder yang ingin Anda letakkan program tersebut. Oke, selanjutnya Anda tinggal klik start ya. Ini MLO post, durasinya sekian menit, type asalnya itu tipe asalnya AVI, dirubah menjadi targetnya menjadi MP4. Anda tinggal klik start. Oke, dia waiting dan dia jalan ya, itu ya presentasinya. Ini presentasinya jalan sehingga selesai Anda bisa langsung bagian dari AVI menjadi MP4. Sekarang ini ya kan, hal tersebut ya kan, kita biarkan ML dulu ya. Selesai ini 86%, 91. Completed ya, completed. Oke, selanjutnya Anda tinggal close ini boleh. Ini ingatin ya, output daripada folder itu copy output ya. Atau bahasa lainnya bisa juga mereka menggunakan copy to. Ya kan, kita close, ingat ya, new folder D6 ya. D6. Wah, ini MLO post ya. Dia udah berubah menjadi extensionnya menjadi MP4. Oke. Selanjutnya apabila Anda ingin mengcopy atau mengupload video tersebut
Calendar. Anda buka saja ya. Di YouTube ya. Di YouTube nih iklan bandel nih nanti nggak bisa hilang pakai nope. Di YouTube. Oke, Anda tinggal ini channel Anda ya. Ingat nih ada Anda bikin channel dulu ya, create channel. Ya, nanti saya akan bahas di tutorial selanjutnya ya. Anda tinggal upload video ya. Upload video. Ya, tinggal upload MLO tadi mana? Ya. Sorry. Tunggu kita lihat dulu. Nih ini masih di D ya, 6 berarti ini udah filenya udah MP4 ya. Sedangkan yang di mana tadi? Di video. Nih ya, coba kita tes ya. Ini perbedaannya. Oh ya, sabar. Oke, kita ulang aja ya. Saya kan ini file-file yang masih dalam bentuk API ya. Itu contoh. Ini kenapa lama seperti ini? 2 jam ya. Itu estimate waktunya karena memang filenya dalam bentuk API ya, API besar sekali jadinya ya, sehingga program yang tadi yang saya bilang tadi yang program yang ini ya Magic Bit All in ini Anda harus punya, ini Anda harus punya, Anda harus wajib itu hukumnya Anda punya ya. Oke, ini lama ya, kita cancel aja ya. Nah, kita cancel ya, batalkan upload, batalkan. Oke, jadi udah tahu ya kenapa video itu lama sekali untuk di upload karena memang extensionnya besar sekali. Nah, ini contoh yang kita ambil tadi, filenya kecil. Anda lihat ya, upload 1 jam cuma ya. Ini jadinya kecil ya, jadi lebih 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 cepat proses daripada penguploadan video yang akan Anda masukkan di channel YouTube Anda. Sekian, terima kasih tutorial ini. Adapun untuk cara mengupload video di YouTube akan saya share di kesempatan lainnya. Silakan like, share, and subscribe channel ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menjadi YouTuber atau mendapatkan uang dari Mbah Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.